Is it lovely day? Is it lovely day, isn't it? Yes, ma'am. My name is Miss Naila. I'm your new English teacher, and I will teach you English for this year. Before we start our lesson, let's recite Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, who is in here today? Nurul? Present. Aisha? Present, ma'am. Isma? Present. Oh, so complete, yes. Okay, I think we can start now. Is everyone ready to start? Yes, ma'am. For today's meeting, we will learn about procedural text. Anybody have seen a procedural text before? Yes. Where do you find this kind of text? Noodle, step by step how to noodle. Yeah. Recipe books. Okay, so how do you, if you put words to it, how do you think, how do you describe what is procedural text? Do you know? Step to make something. Step to make something. Okay, let's continue. Procedural text is a text that shows how to make something or how to do something in order or step by step. Procedural text yaitu sebuah teks yang menunjukkan bagaimana membuat sesuatu atau bagaimana melakukan sesuatu secara berurutan. Next is tujuan. The purpose of procedural text is to provide instruction on how to do something through coherent action or steps. Tujuan dari procedural text yaitu untuk memberikan instruksi membuat sesuatu melalui step by step. Kemudian next selanjutnya yaitu karakteristik dari procedural text. As we can see here, there are 5 characteristics of procedural text. First, using imperative sentence pattern. Second, using action verbs. Using sequence adverbs. Using adverbs to state the details of time and place, and using the simple present tense. Using imperative sentence pattern. Ada yang tahu apa itu? Ya, jadi procedural text itu menggunakan pola kalimat perintah. Jadi misalnya kocoklah telur selama beberapa menit. Gak mungkin kan pakai interrogatif. Jadi maukah kau mengocok telur selama? Gak mungkin. Kemudian yang selanjutnya using action verbs. Action verbs tahu ya? Verbs aksi kayak cook, boil atau chop. Kemudian selanjutnya using sequence adverbs. Ada yang tahu apa itu sequence adverbs? Yaitu kata kerja yang menunjukkan suatu urutan, misalnya first, second, next, kayak misalnya first crack the egg, second whisk the egg, and selanjutnya lah. Kemudian ciri-ciri karakteristik selanjutnya yaitu using adverbs to state the details of time and place. Menggunakan kata keterangan yang menunjukkan detail waktu dan tempat. Ada yang tahu maksudnya bagaimana? Yaitu kata keterangan misalnya yang menunjukkan keterangan waktu. Misalnya boil the chicken in 30 minutes, itu menunjukkan keterangan. Atau crack the egg into a bowl, itu menunjukkan kata keterangan tempat. Paham ya? Next is using the simple present tense. Menggunakan simple present tense agar ya mudah aja menjelaskannya gitu. Okay, sampai sini paham ya? Next, the generic structure of procedural text. Ada 3 struktur dalam procedural text, yaitu yang pertama yaitu aim atau goal. This aim is the purpose of procedural text, usually the title or description of what will be made or done. Aim atau goal ini biasanya terdapat pada judul atau deskripsi awal
tentang apa yang ingin dibuat atau dilakukan. Kemudian, materials contains a list of material and tools to complete the procedure text. However, not all procedure text requires material. Pada bagian materials ini berisi bahan-bahan atau alat-alat untuk melengkapi prosedur teks. Namun tidak semua prosedur teks membutuhkan material. Ada yang tahu apa itu prosedur teks yang tidak membutuhkan material? Misalnya sesuatu yang berhubungan dengan internet atau apa gitu. Misalnya cara menyambungkan WhatsApp ke laptop atau cara memesan tiket secara offline itu kan cuma perlu datang ke stasiun, tidak membutuhkan bahan-bahan atau material ya. Kemudian yang selanjutnya steps contains a series of steps that must be performed in order so the aim or goal achieved. Steps itu memuat series dari step by step yang harus dilakukan agar goal atau aim itu tercapai. Next, we will try to analyze this. First, ini adalah contoh dari prosedur teks. How to make fruit ice. Pertama, kita akan mencari strukturnya. Ada yang tahu aim atau goalnya ada di bagian mana? Atas. Yes, how to make fruit ice, yaitu goal dari teks ini. Bagaimana membuat es buah. Kemudian material, sudah jelas ya bagian ini. Material yaitu mango, avocado, sugar water, milk, and blah blah blah. Kemudian steps-nya sudah. Selanjutnya mari kita mencari karakteristik dari prosedur teks. Prosedur teks itu imperative sentence, sudah terlihat ya bentuknya dari step by step untuk pola kalimat imperatif, yaitu kalimat perintah. Kemudian action verbs yaitu cut, boil atau put, itu semua action verbs, yes. Kemudian sequence adverbs, ada yang tahu sebelumnya masih ingat sequence verbs apa? Sequence adverbs itu kata keterangan yang menunjukkan suatu urutan, yaitu the first, then, next, and last, seperti itu. Kemudian adverbs yang menunjukkan detail waktu atau tempat, ya, misalnya cook for about 30 minutes atau put ice cubes and put milk on ice fruit, itu kata keterangan tempat. Sampai sini, are you with me so far? Yes, ma'am. Okay. Bisa dipahami ya semuanya. Okay, jika bisa dipahami, you have to write your own procedure text. Bisa ya untuk membuat procedure text sendiri. Okay, submit it to my email before next week. Catat email saya, yes. Elizazoloni34@gmail.com. Okay, we've run out of time. See you again next week. Okay, see you. See you, ma'am.